warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Arisaki kelas 11 ingin melaksanakan tugas praktek membungkus mayit atau mengkafani mayit laki-laki. Langsung saja, marilah kita praktekkan bersama. Sudah, bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barang yang akan disiapkan satu, tadi lima. Sini Fadil, kesan. Hop, hop, sini. Sudah. Yes. Ayo. Terus. Yang kedua, satu lembar kain dihamparkan posisi di tengah. Yang ketiga, kain kedua dihamparkan di atas kain pertama. Serong ke kanan. Yang keempat, kain ketiga dihamparkan di atas kain kedua, serong ke kiri. Yang kelima, sunah diberi minyak wangi. Thank you.
berdiri di sana menghadap saya. Semuanya yang praktek. Saya tanyakan pertama, poin pertama tadi sudah diberi minyak wangi. Sudah. Kemudian semua lubang badan sudah ditutup. Sudah. Kapan? Tadi sudah. Lubang hidung. Sudah. Mulut. Sudah. Ini di tali, ya kan? Sudah. Coba tanya yang di tali. Coba. Ini apa namanya? Ya, di tali tidak? Tadi atas kepala. Tidak. Itu ukurannya itu. Jadi semua lubang ditutup, diberi minyak wangi. Kemudian segera dibungkus. Nah, kemudian sekarang langsung praktek sholatnya. Imam satu di depan, kemudian yang di belakang makmum. Ayo, siap yang satu juga aja. Siap. Ayo. Sudah, sholatnya tetap di situ. Posisi barat sini ya. Kamu imam. Niat imam yang makmum tetap makmum. Ini imam mayit laki-laki. Coba. Langsung. Yang belakang bersuara juga seperti semuanya bisa, satu bisa. Dua tiga SMK bisa diulang lagi SMK bisa.